Terharu, San. Saya benar nangis ceramah Ustaz. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillah, Ustaz. Makin ini hati itu makin benar-benar ini. Betul, ini ya Allah. Betul, betul, Bu. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Ini bersyukur punya guru. Ini jadi saya alhamdulillah. Saya harus guru. Apa Ustaz? Nah, kita kan sama-sama sekarang ini, kita malam ini mau bicara. Sama-sama. Bicara dengan Kang Ridwan. Kang Oboy sehat? Alhamdulillah, Kang Rudi. Alhamdulillah. Nah, jempet ieu Raina Kang Raira Kana we. Ieu putrana Pam. Oh. Putrana Pam Marion Kang Oboy teh. Oboy di Bandung cempet. Oh, di Bangis pensiun sih di itu si Bang. Parantos tos 3 tahun. Boy, apal kena di bank coba bahaya. Kalau sini anggap cuma tidak di bank. Masya Allah cempet. Ya Boy, Gusti, teng. Terus kawin kan acan, Boy. Acan cempet. Hei, kan hiji-hiji nanti mata wayang. Semua. Ada apa? Aduh. Subhanallah. Ngalakon cepet. Nya ngalakon kan yang kayak ira-ira Oboy kali artinya nganyak kalau mau kecepet. Enggak insya Allah cepet tapi. Aduh untung kudu dibujukan budak pamayun apa atau cepet. Masya Allah. Ah. Esat dikawitan kan? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam yang baik dan dingin ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan keilmuan kita, menguatkan keimanan kita. Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini kita akan dibarengi oleh Ustadz Ridwan Rustandi. Gambar itu napa kumaha nya? Kang Ridwan Rustandi ya. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau adalah dosen muda. Ini sesuai dengan beberapa request dari jamaah. Jadi kemarin ada yang senior, ada yang sepuh, pengisi-pengisinya coba atau sekali-kali diisi oleh kaum yang muda. Alhamdulillah beliau bersedia, Ustadz Ridwan Rustandi. Baik, sebelum masuk ke Ustadz Ridwan Rustandi, seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat pepatah dan pengantar dari Wak Empet. Enggak Wak, dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan sedikit memberikan bekal dan pesan bahwa kemarin saya belajar dengan Pak Deddy Haryadi Miracle of Al-Fatihah. Detil sekali. Nah, hanya saya sekarang akan menyimpulkan aja bagaimana pelajaran yang didapat. Yang pertama adalah abdolu doa
alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita mensyukuri nikmat kepada Allah. Abdalu dikri la ilaha illallah, yaitu yang ketiganya abdalu ayat adalah ayatul kursi, abdalu surat adalah surat al-fatihah. Jadi empat itu dawamkan setiap hari menjadi lisanan zakiron, menjadi lisan yang selalu untuk berdikir. Dan kemudian kepada semuanya, mungkin banyak yang sudah mempunyai putra dan putri, bahwa ingat, anak itu adalah amanah dari Allah, ya, wajib diberi pelajaran karena kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian anak itu wajib diberi gizi, wajib diberi kasih sayang, wajib diberi pendidikan yang baik, terutama pendidikan dalam agamanya, dan kemudian be a friend dengan orang tuanya. Jadilah dia teman di dalam keluarga kita. Itulah barangkali pesan untuk orang tua mengenai anak, dan yang harus kita dawamkan setiap hari itu jangan lepas. Al-Fatihah adalah abdulus surat Al-Fatihah sampai 17 kali diulang-ulang dalam sholat. Kemudian ayatul kursi kita dibaca sebagai sholat, sebagai mau tidur, ataupun dalam wirid sehari-hari. Abdul doa alhamdulillahirabbil alamin, selalu mensyukuri nikmat Allah. Abdul dikri la ilaha illallah, karena kita hanya berpegang kepada Allah. Dan kalau kita berpegang kepada Quran dan sunnah Rasul, selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran kanggo Uang Pet yang sudah memberikan panduan pengantar yang sangat praktis sekali, yang sangat menyentuh sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan dan jariah untuk beliau. Hadirin majelis Zoom yang saya hormati, di malam yang baik ini kita akan coba sama-sama mengkaji, merenungi apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dalam era keterbukaan informasi. Jadi bagaimana sikap yang harus kita lakukan, dan apa saja sebetulnya tantangan-tantangan yang ada di era keterbukaan informasi. Karena perlu kita ketahui bahwa dalam era keterbukaan informasi, misalnya di sosial media itu seperti hutan belantara, di mana di dalamnya terdapat sekali banyak keindahan. Jadi kalau kita pergi ke hutan belantara, banyak sekali hal-hal yang indah, banyak sekali hal-hal yang asri. Namun di sisi yang lain, di hutan belantara terdapat banyak hewan yang buas, kawasan-kawasan yang curam, sehingga mengakibatkan kita bisa tergelincir dan membahayakan untuk kita. Seperti kita lihat misalnya kalau kita bersosial media, kita sering menemukan banyak sekali orang di sana, seperti hutan belantara ya, dan orang itu tidak tahu mau kita itu mau seperti apa. Apakah mau berteman, apakah mau merusak hidup kita, apakah mau menghancurkan mental kita. Sehingga ini perlu sekali untuk kita dipelajari, barangkali ini menjadi bekal kita, sehingga ketika kita menggunakan media dengan berbasis keterbukaan informasi ini, kita menjadi arif dan bijaksana. Sehingga ketika kita masuk ke sosial media yang tadi disebut diibaratkan sebagai seperti hutan belantara, kita tidak akan kesulitan menemukan jawaban-jawaban, sehingga kita tidak akan terprosok kepada sesuatu yang membahayakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita perlu ketahui bahwa hari ini kita betul-betul sedang mengalami era keterbukaan informasi. Jadi di abad ke-21 ini, era keterbukaan informasi itu sangat tinggi sekali, sangat besar sekali. Namun berbarengan dengan itu, semangat kontemplasi orang-orang, ya, semangat merenung orang-orang itu semakin
rendah ya. Kalau kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak di zaman dulu, kalau kita baca buku selembar, itu perenungannya, kontemplasinya itu panjang sekali. Meresap ke dalam, kita mendalaminya luar biasa. Tapi kalau sekarang kita banyak sekali mendapatkan informasi dari A sampai Z, berbagai macam perspektif, berbagai macam pandangan, tapi kita hanya itu telan dengan sederhana saja. Jadi berbeda sekali. Nah, oleh karena itu kita berharap dalam kajian kita di malam ini, informasi yang berdatangan kepada pikiran kita, kepada jiwa kita, kita betul-betul bisa melakukan perenungan, bisa melakukan kontemplasi. Sehingga betul-betul era keterbukaan informasi menjadikan kita menjadi orang yang lebih kuat lagi dan mapan secara keimanan. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke Ustadz Ridwan Rustandi, Kang Ridwan, izin untuk kepada Ayahanda Ustadz Dudi Mutakin untuk memberikan pengantar kajiannya. Dipersilahkan Ustaz. Bismillah. Itu ya suara. Suara ganda. Suaranya masih ke mute. Ustaz di mute. Di mute. Insyaallah alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah wahdahu la syarika la subhana Muhammad dan abdu rasuluh amma ba'du. Waduh, iya ya, pawayan ini dari unit pelaksana kesehatan masyaallah dari jalan Insyaallah warahmatullah. Ini tempat pelatihannya para tenaga medis masyaallah. Hadirin, betul ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang fasik memberikan kabar, maka lakukanlah klarifikasi. Di sini ada Ustaz Uu Suhendar juga, ada Ustaz Latif, ada Masya Allah, ada Bu Hefi. Sesekali saya pengen Bu Hefi ini memberikan sesuatu bagi kami semua. Ya, ada Kang Ilmi, luar biasa. Apabila datang orang fasik memberikan kabar, ija'akum fasikum binaba'in. Apabila ada orang fasik itu apa, siapa sih? Orang fasik itu seperti seorang yang sudah tahu ada pintu, tapi dia membuat pintu lain, gitu kan? Sudah tahu ada gerbang pernikahan, tapi dia membuat pintu lain. Sudah tahu ada gerbang tempat mencari uang yang halal, dia mencari menggunakan pintu yang lain. Padahal pintu yang untuk mencari rezeki yang halal ini sangat terbuka, luas sekali. Ini fasik. Nah, jadi apabila datang kabar dari orang-orang seperti itu, orang yang orang yang tidak sepenuhnya ingin memanfaatkan apa yang sudah Allah siapkan, maka perjelas, lakukan klarifikasi. Di dunia sosial media datang kabar burber dari sana, dari sini. Termasuk saat ini juga ada kabar ini gunung-gunung apa yang sedang meletus sekarang? Semeru. Gunung Mahameru. Halo, berita. Semeru. Ya, Gunung Semeru ini. Dan subhanallah, banyak lagi berita yang setelah kita tahu kebenaran Gunung dari Semeru. Ya, siap Gunung Semeru katanya Pak Didin. Itu luar biasa. Jadi datang kabar, termasuk kabar tentang suami. Tahu Bu Hefi, kalau ada kabar tentang suami kepada ibu itu hoax itu. Misalnya ada kabar suami jalan-jalan di mall, kebetulan pakai masker bareng dengan seorang wanita yang lain, Pak Wayan. Papasan sama istrinya. Istrinya tak apalin dari masker. Wah, itu bahagia pisan. Jadi masker menyelamatkan suaminya. Tapi kalau ada kabar buruk atau kabar yang negatif tentang apapun, ini mohon diklarifikasi, jangan main telan saja. Itu bisa stres sendiri. Tidak sedikit orang jadi stroke gara-gara dia tidak kena COVID, tapi karena dia dengar berita tentang COVID yang luar biasa jadi stroke. Kata Pak Wayan, padahal dianya tidak kena, Pak Wayan. Tidak kena stroke. Tapi karena begitu tegangnya COVID, beritanya sampai tetangga kena, di belakang kena, depan kena, sampai jalannya buter gitu kan, menjauhi rumah yang kena COVID.
akhirnya stroke sendiri. Padahal sebelumnya dia sangat baik, sangat sehat. Nah ini, jadi kalau ada berita buruk, perjelas dulu. Kalau ada berita baik juga, diklarifikasi dulu. Nah, kondisi ini adalah kondisi di mana secara terbuka komunikasi hadir sampai ke telinga anak-anak kita yang kecil-kecil. Insya Allah, anak kita yang kecil sudah mendengar beritanya orang dewasa. Kalau dulu kan saya ingat sekali nonton TV itu jam 9 malam itu ditutup-tutup kupun bapak teh. Baru dah tidur. Ini film, ini TV sudah orang untuk orang-orang besar. Kita sudah tidur, itu sudah tidak boleh ke ruang TV. Sekarang ada di depan mata kita. Di depan mata anak-anak kita, Masya Allah, mau dihalangi seperti apapun, Masya Allah. Oke, anak-anak kita berkembang dengan pemikiran yang mudah-mudahan kita bekal bisa matang. Kita yang berada di ujung usia, ketika mendengar berita-berita yang salah, berita-berita yang terperubuh, kita ngadon sakit sendiri, ngadon pusing sendiri, sakit kepala sendiri, kan itu. Mending kalau kita bisa mensikapinya dengan terus gembira. Ini, jadi semoga atas rekomendasi banyak sahabat, Kang Ridwan Ustandi, seorang santri yang sekarang mengajar di UIN, kita minta sesuatu tentang kondisi seperti sekarang. What can I do? Nah, itu Kang Ridwan, apa yang harus kami lakukan? Mudah-mudahan ada jawaban. Mangga, Ersat. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Nah, ya Anda, Ustaz Dudi Mutakin. Kita tidak akan memperlama lagi. Kita akan sama-sama mendengarkan sajian materi kajian kita malam ini oleh Kang Ustaz Ridwan Kustandi. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pencerahan, kita bisa mendapatkan pendalaman dari beliau. Baik, kepada Ustaz Ridwan Rustandi, dipersilahkan. Baik, hatur nuhun. Tuan-tuan Abi, Kak Adal, Kang Ersan. Abang, saya. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aparo aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawatan famay yahdihi min ba'dillah afala tadakkarun al ayah surah al-jasiyah ayat 23. Iwatu iman rahimakumullah, majlis madani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya atas wasilah dari senior kami, Kang Ersad, sejawat dan teman seperjuangan, bisa bersilaturahim bersama Bapak dan Ibu sekalian, orang tua kami, guru-guru kami. Wabil khusus, senang sekali rasanya di majelis yang istimewa ini bisa bertemu walaupun secara virtual dengan Gurunda Ustaz Dudi Mutakin, kemudian juga ada beberapa guru dan sahabat kami juga, Ustaz Uu Suhendar, sahabat seperjuangan juga, gitu. Juga Bapak dan Ibu seluruh majelis Jumiah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kesempatan berharga wabil khusus bagi saya pribadi, bukan untuk menggurui tapi justru malah merefleksikan diri dan menyerap telaga kebijaksanaan dari seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Sebab apalah artinya anak muda tanpa dorongan dan dukungan dari para orang tua. Orang tua yang tentu membukakan gerbang agar anak muda tampil ke depan, seraya terus menjadi ujung tombak demi terciptanya peradaban Islam yang tentu di dalamnya didasarkan dengan nilai-nilai ketauhidan, didasarkan dengan ukhuwah Islamnya,
agar konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin itu bukan sesuatu yang mustahil, juga bukan hanya sekedar sesuatu yang sifatnya utopis, mimpi saja, tapi memang betul-betul menjadi kerja-kerja peradaban yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi, dari satu zaman ke zaman, sebagai bukti bahwa kalimatut tauhid adalah kalimatan thayyiban yang akan senantiasa tegak di muka bumi. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali pembahasan ataupun juga diskusi pada malam hari ini, tadi sudah sedikit disitir baik oleh Kang Ersad ataupun oleh Ustaz Dudi, betapa hari ini kita menghadapi satu momen yang sangat luar biasa, di mana hari ini kita dihadapkan dengan satu era yang kadang-kadang kalau kita tidak kritis terhadap era itu, maka boleh jadi kita terjebak, sehingga kita masuk pada arus informasi yang begitu sangat luar biasa, masuk pada satu dinamika yang sangat luar biasa tanpa kemudian kita berpikir kritis. Apakah yang kita lakukan pada saat kita membangun relasi dan berinteraksi pada ruang-ruang yang sifatnya virtual, apakah betul-betul akan menyelamatkan kita dan mengantarkan kita pada kebaikan? Atau malah justru kita tidak beda dengan orang-orang yang memanfaatkan ruang-ruang semacam itu untuk malah memprovokasi, menyebarkan berita kebohongan, berlaku seperti orang fasik, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Sadudi Mutar. Maka pada malam hari ini, sedikit tema yang kemudian akan coba kita ulas mengenai bagaimana di era globalisasi 3.0 itu kita menghadirkan semangat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bahwa wajah Islam itu hari ini bukan hanya wajah yang disampaikan dari satu majelis ke majelis saja. Bukan hanya wajah yang disampaikan dari satu masjid ke masjid saja, dari satu mimbar ke mimbar saja, dari satu komunitas keilmuan ke komunitas keilmuan yang lain, tetapi juga perlu kiranya kita menghadirkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, termasuk dalam ruang-ruang interaksional yang di dalamnya kita menggunakan perangkat-perangkat kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang tadi saya baca dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-23 ini mengindikasikan bahwa kita itu, kalau dalam tinjauan psikologi, kita ini adalah makhluk yang disebut sebagai homo ludens. Manusia itu makhluk yang memiliki syahwat yang tidak terbendung. Kita memiliki beragam kebutuhan yang kalau kebutuhan itu tidak dikendalikan, boleh jadi justru kebutuhan itu mengantarkan kita pada jurang kenistaan. Tapi kalau kemudian kebutuhan atau syahwat tersebut kita kendalikan, maka boleh jadi itu akan berbuah sesuatu yang manis yang akan mengantarkan kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di era disrupsi, di era yang keberlimpahan informasi yang luar biasa hari ini. Betapa banyak informasi-informasi yang membanjiri ruang pikiran kita, membanjiri hati kita, dan kadang-kadang tidak mampu dikendalikan. Sehingga muncul mispersepsi-mispersepsi, muncul upaya-upaya adu domba antar satu pihak dengan pihak yang lain. Itu boleh jadi karena mungkin kita tidak mencerna, kita tidak memverifikasi segala informasi yang kita dapatkan, sehingga kita tergerus dengan syahwat atau nafsu yang kita miliki. Makanya fenomena semacam ini Allah sampaikan dalam surah Al-Jasiyah ayat 23. Afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Wa adallahullahu ala ilmi. Kemudian Allah membiarkannya berdasarkan ilmu yang dia miliki untuk terus dalam keadaan sesat. Wa khatama ala sam'ihi, dan Allah menutup pendengarannya. Wa qalbihi, hatinya. Wa ja'ala ala basarihi, bahkan mematikan, menutup segala penglihatannya. Maka kata Allah, famay yahdihi min ba'dillah. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk kepada mereka sesudah Allah membiarkannya mereka sesat? Afala tadakkarun. Maka apakah kita tidak bisa mengambil pelajaran dari fenomena-fenomena semacam ini? Bahkan dalam ayat yang lain, Allah menggambarkan kalau orang
terlalu mengedepankan hawa nafsunya pada saat berhubungan dengan orang lain, terlalu mengedepankan tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, syahwat terhadap lawan jenis, pangkat, jabatan, harta, kemewahan dunia, dan lain sebagainya, maka Allah menggambarkan orang semacam itu, dia sama memiliki penglihatan, dia sama memiliki pendengaran, dia sama memiliki hati, tapi penglihatan, pendengaran, dan hatinya tidak pernah digunakan untuk memahami, mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat Qur'aniyah dan kauniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang demikian bahkan abai terhadap dirinya sendiri. Maka apa yang dikatakan oleh Allah? Ulaika kal an'am, orang yang demikian seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Maka ibu dan bapak sekalian, hal ini memberikan satu warning, satu peringatan kepada kita. Betapa penting kita memfungsikan instrumen-instrumen yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk penglihatan, pendengaran, apalagi hati kita, untuk mengendalikan syahwat, hawa nafsu dalam diri kita, sehingga kita tidak terjebak untuk menjadikan segala syahwat di diri kita, menjadikannya sebagai tukang, dan tidak memberhalakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kepentingan-kepentingan kita yang lain. Maka kalau kita coba gambarkan, Bapak dan Ibu sekalian, ada satu buku yang menarik, ditulis oleh seorang Thomas Friedman, judulnya The World is Flat. Beliau menggambarkan bahwa hari ini perkembangan dunia itu memasuki era globalisasi yang ketiga titik nol. Kalaulah era globalisasi atau gelombang globalisasi 1.0 itu ditandai dengan bermekarannya imperialisme, penjajahan terhadap kemanusiaan, perbudakan terhadap manusia yang lain dan lain sebagainya. Kemudian gelombang 2.0 ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang kemudian juga sama dengan dalih memberdayakan tapi justru malah menjajah. Maka gelombang 3.0 kata beliau ditandai dengan semakin mekarnya dan membanjirinya informasi-informasi yang hilir mudik, lalu lintasnya semakin ramai, bahkan kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Hal ini ditandai dengan kemunculan teknologi yang semakin canggih, yang dalam aktivitas keseharian kita hari ini kita rasakan betul betapa diri ini atau hati atau apa aktivitas kita tidak bisa dilepaskan dari perangkat-perangkat teknologi yang super canggih. Maka pada titik inilah menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Untuk apa? Agar kita tidak menjadikan teknologi sebagai berhala. Agar kita tidak menjadikan apa ruang-ruang kecanggihan informasi dan komunikasi hari ini sebagai Tuhan yang memperbudak diri kita. Tapi justru malah kita manfaatkan untuk aktivitas-aktivitas yang positif. Salah satunya misalkan dengan bagaimana kita meramaikan jagat maya menggunakan perangkat-perangkat teknologi hari ini untuk majelis-majelis keilmuan semacam. Sebab ternyata tidak sedikit di antara kita hari ini betul bahwa memiliki perangkat teknologi tapi justru malah terjebak dengan teknologi yang canggih itu. Salah satunya seperti apa? Ya banyak di antara kita yang mudah sekali mendapatkan informasi tapi kita sulit untuk mengakurasinya. Apakah informasi yang kita terima itu betul keadaannya? Apakah informasi yang kita terima itu dari sumber yang jelas? Ataukah informasi-informasi yang kemudian kita terima itu justru malah mendatangkan perpecahan dan konflik di antara kita? Bahkan berdasarkan hasil penelitian, ternyata tiga isu yang seringkali ditumpangi untuk disampaikan dengan cara-cara yang bernada hoax dan hate speech, tiga di antaranya adalah berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan keagamaan. Apalagi kalau misalkan pesan-pesan tersebut disetting untuk tujuan politik tertentu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita menghadapi satu tantangan besar, betapa umat Islam diuji dari fitnah-fitnah yang hari ini bermekaran, salah satunya karena informasi yang kita dapatkan. Maka tantangan teknologi seperti ini, saya pikir ini adalah menjadi tantangan yang perlu kemudian kita bersama pikirkan. Agar kita tidak terjebak dengan informasi yang serba cepat, tapi minim akurasi,
tidak mau memverifikasi, tidak mau memvalidasi, tidak mau mempertanggungjawabkan informasi-informasi yang kita dapatkan. Bukankah satu dari empat sifat yang utama yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar, sifat sidik. Maka meneladani sifat sidik ini sesuatu yang sangat sulit kiranya. Apalagi kalau kita baca data yang lain, ternyata kalau kita baca data, tingkat kejujuran, konon katanya, tingkat kejujuran di Indonesia itu begitu sangat rendah. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh salah satu lembaga independen di dunia, berbicara mengenai indeks kejujuran masyarakat di dunia, terutama di kawasan Asia dan Afrika. Ada 40 negara yang dijadikan sebagai sampel, salah satunya adalah negara Indonesia. Caranya sederhana. Dengan menyebarkan 17.000 dompet yang di dalamnya berisi berbagai macam hal. Termasuk ada uang, ada surat-surat berharga, ATM, dan lain sebagainya. 17.000 itu disebar begitu saja di 40 kota. Di 40 kota, 40 negara. Sebagai sampel, ternyata didapatkan angka kejujuran masyarakat Indonesia itu begitu sangat tinggi. Termasuk pada saat menerima informasi, ini satu tantangan bagi kita semua, bagaimana kita dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang mampu membangkitkan perpecahan di antara kita semua. Aspek yang kedua yang perlu kemudian kita perhatikan, betul bahwa hari ini kita menggunakan teknologi yang canggih, tapi kadang-kadang menghilangkan empati kemanusiaan kita. Bagaimana fenomena yang berkembang, mengantarkan kita menjadi masyarakat yang konsumerisme. Kemudahan teknologi itu memudahkan kita gitu kadang-kadang untuk mengkonsumsi barang-barang tertentu dan lain sebagainya. Apakah sifat semacam itu yang kemudian dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai kecanggihan teknologi itu justru malah menghilangkan sifat kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Tak ubahnya seperti binatang yang tidak memiliki akal, kemudian tidak mampu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Maka kemewahan-kemewahan teknologi itu harus berbanding lurus dengan empati kemanusiaan kita. Jangan sampai dengan dalih ingin viral, gitu istilahnya, kita mendahulukan misalkan fenomena musibah yang hari ini dialami oleh saudara-saudara kita. Jangan sampai kemudian ingin viral, banyak subscriber, banyak followers, dan sebagainya. Kita menghilangkan empati kemanusiaan. Dan itu menjadi tantangan, saya pikir, apalagi di generasi muda seperti saya. Beberapa waktu kebelakang kita menyaksikan ada seorang YouTuber asli Kabupaten Bandung yang kemudian dengan dalih ingin memproduksi konten, tapi kemudian membuat konten prank menjahili transgender begitu. Yang sama seperti kita sebagai manusia. Bahasanya ingin memberi hadiah, tapi ternyata isinya sampah. Bukankah itu adalah bukti bagaimana hari ini canggihnya teknologi justru marah memberikan satu tantangan kepada kita, hilangnya empati kemanusiaan kita. Fenomena yang lain, kadang-kadang kita ingin beragama secara instan. Secara instan beragama. Kita lebih merindukan begitu kadang-kadang. Atau kadang-kadang kita juga tidak kritis memverifikasi sumber-sumber keagamaan yang ada di ruang-ruang virtual. Kemudian mengesampingkan guru-guru terbaik kita. Kadang-kadang agama kita hanya sebagai simbol saja. Kita beragama secara virtual, tapi kemudian kita tidak mampu mengaktualisasikannya dalam konteks kehidupan sosial kita. Kadang-kadang kita abai terhadap tetangga kita. Kadang-kadang kita abai terhadap saudara-saudara kita, tapi pada saat kita berinteraksi di ruang virtual semacam ini, kita menampilkan sikap-sikap agamis yang luar biasa. Maka boleh jadi ternyata agama hanya sekedar menjadi tameng kita saja, agar menjadi citra bahwa diri kita adalah pribadi yang taat, beragama, pribadi yang agamis, pribadi yang mau memperhatikan orang lain. Tapi itu hanya sebatas di jagat maya saja. Tidak sampai pada ruang-ruang yang sifatnya nyata. Maka fenomena beragama secara digital itu ya kadang-kadang mengalahkan juga bagaimana keutamaan pada saat kita beragama dalam ruang-ruang kenyataan. Bahkan kalau kita baca Kunto Wijoyo,
dalam bukunya Muslim Tanpa Masjid itu sudah memprediksi fenomena semacam ini akan terjadi. Bagaimana ada cara-cara baru yang ditawarkan, kalau misalkan tanpa dilakukan dengan cara-cara kritis, maka masjid menjadi hilang. Sementara guru kita Muhammad Nasir mengabarkan bahwa pada saat kita ingin membangun peradaban, maka mulailah di tiga tempat. Dari madrasah, dari masjid, dan dari kampus. Maka kita saksikan betul hari ini, ada fenomena dibangunnya masjid semakin luar biasa, tapi tidak berbanding lurus dengan tingkat kemakmuran yang ada di masjid itu sendiri. Sebab hari ini, boleh jadi cara kita menampilkan agama dipengaruhi dengan bagaimana perkembangan peradaban. Maka inilah libido spare kita. Inilah syahwat yang kemudian perlu kita kendalikan. Ada orang yang kadang-kadang menampilkan perilakunya hanya untuk disukai saja. Ada orang yang ingin menampilkan kepribadiannya hanya ingin dianggap terampil saja. Ada keinginan juga memiliki kekuasaan atau dianggap memiliki kekuasaan yang lebih luar biasa. Atau ada juga keinginan di antara kita dianggap lebih bermoral. Atau juga keinginan di antara kita untuk apa? Untuk dikasihi terhadap sesama. Maka pada saat tertanam dalam diri kita motif-motif semacam ini, terutama pada saat menampilkan perilaku dan sikap keagamaan, maka di manakah letak Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ikhlas itu menempatkan Allah di atas segalanya? Tanpa kemudian memandang orang benci ataupun orang memberikan pujian kepada diri kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita membutuhkan satu ketenangan batin yang luar biasa. Di era yang semakin canggih hari ini, orang menempatkan agama itu dalam beberapa tahapan. Kalau dulu ada istilah fase teosofi, bagaimana kita membangun dengan cara-cara lisan kita, hati kita, amal-amal kita. Kita membangun keintiman dengan Tuhan. Maka hari ini perlahan dan pasti ada fase teknosofi. Kadang-kadang teosofi intiman dengan Tuhan itu digantikan. Sebab apa? Dengan ada perangkat-perangkat teknologi yang semakin besar. Bahkan boleh jadi teknologi justru menggantikan peran Tuhan. Dan pada akhirnya kalau misalkan ketenangan batin itu tidak dikendalikan, tidak diupayakan, maka kita mengalami apa yang disebut dengan fase libido sofi. Maka firman Allah yang tadi, afaro aita manita hoda ilahahu hawahu, sudah teralami dalam diri kita. Maka mari kita berefleksi Bapak dan Ibu sekalian. Kita bermuhasabah. Allah menggambarkan kepada kita dalam surah Adz-Dzariyat ayat 20-21, bahwa kata Allah, wa fil ardi ayatul lil mukminin, dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Kalaulah mereka sulit untuk melihat, menempatkan alam semesta yang bersifat makrokosmos itu sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Padahal dalam diri kalian saja yang sifatnya mikro, sangat kecil, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maka raga yang kita miliki hari ini, ruh yang masih menempel dalam diri kita, ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berefleksi, kita bercermin, bagaimana kondisi mata kita yang sempurna? Bagaimana kondisi kedua telinga kita yang sempurna? Bagaimana kondisi jasadiah kita yang sempurna? Kalaulah yang hari ini dalam keadaan sakit, maka kita perhatikan orang-orang yang lebih menderita daripada kita. Bukankah itu tips yang disampaikan oleh Rasulullah ketika berbicara nilai syukur? Melihat kepada yang lebih rendah, kemudian jadikan bahwa apa yang kemudian dialami oleh saudara-saudara kita yang lebih daripada kita, itu untuk memicu motivasi syukur kita. Maka kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kita tidak mau memperhatikan? Refleksi yang kedua, kita belajar dalam surah Ar-Rum ayat 54. Berbicara mengenai metafora usia. Bahwa manusia itu mengalami tiga fase kehidupan. Dan ini valid berdasarkan ilmu psikologi perkembangan. Bagaimana dalam surah ini Allah menggambarkan, Allahu ladzi khalaqakum min dhafin.
pada mulanya kita dalam keadaan lemah, tidak mampu berbuat apapun tanpa bantuan orang lain. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan. Kemudian Allah memberikan satu motivasi, satu kekuatan kepada kita agar jadi makhluk yang kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Kemudian Allah menjadikan kita dalam keadaan lemah kembali. Dan ditambahkan wasyaibatan dan berubah. Yahluqu ma yasha'u wa huwa 'alimul qadir. Dia menciptakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Dialah yang Maha mengetahui dan Maha kuat. Maka metafora usia ini adalah satu gambaran kepada kita. Bagaimana hilir mudik peradaban itu akan dibangun dan bersifat sirkulasi. Bahkan di ayat yang lain Allah menggambarkan seperti ini. Allah lah yang kemudian mempergilirkan kemenangan di antara peradaban manusia. Ada masanya kita di atas, ada masanya kita di bawah. Ada masanya dalam keadaan lemah, ada masanya dalam keadaan kuat. Manusia adalah makhluk yang fana. Tidak akan selamanya lemah dan tidak akan selamanya kuat. Maka aksioma metafora usia dan aksioma peradaban ini menjadi satu gambaran kepada kita bahwa sehebat apapun manusia, secanggih apapun teknologi yang dimiliki manusia, sepandai apapun nalar manusia, tetap tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Narfa'u darajati may yasha'u wa fawqa kulli di ilmin 'alim. Di atas langit ada langit, di atas yang pandai ada Allah yang Maha pandai. Maka kita sebagai manusia perlu merefleksikan diri bahwa kita adalah makhluk yang terbatas, makhluk yang memiliki keterbatasan, maka kepada siapa lagi kita bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita menghitung kekuatan. Sudah sejauh mana hari ini kita menempatkan sesuatu pada tempatnya? Jangan-jangan segala anugerah kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita malah justru malah mendatangkan kita pada sesuatu yang bersifat nista. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang cukup detail kepada kita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tajulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Robnya. Hatta yus'ala an khomsin, sebelum ditanya tentang lima perkara. Apa saja? An umrihi fima afnahu. Dihabiskan untuk apa umur yang kita miliki? Bapak dan Ibu, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa ada empat kondisi yang dialami oleh seorang jenazah pada saat dicabut ruh dari jasadnya, kemudian menghadapi Allah Subhanahu wa taala, menghadapi pertimbangan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena dia tidak mampu memanfaatkan umurnya untuk sesuatu yang bermanfaat. Penyesalan pertama datang dari mereka yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka apa yang diungkapkan oleh mereka yang seperti itu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo. Seandainya engkau memberikanku waktu barang sedetik saja, barang semenit saja untuk kembali ke dunia, fa asaddaqo, maka niscaya akan aku infakkan seluruh harta yang aku miliki di jalan. Penyesalan yang kedua datang dari mereka yang acuh terhadap pesan-pesan kebaikan. Tidak memperhatikan bagaimana Allah melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada kita. Pesan ketiga datang dari mereka yang tidak mau berbuat kemaslahatan. Dan pesan keempat datang dari mereka yang tidak mau selektif pada saat memilih pertemanan. Maka apa ungkapannya? Seandainya dulu aku tidak menjadikan si pulan si pulana sebagai karibku, maka mungkin aku tidak akan ditempatkan di satu kondisi ruangan yang apinya menyalanya. Maka ihwatu iman rahimakumullah, hari yang pertama yang akan ditanyakan, an umrihi fima afnahu, dihabiskan untuk apa umur kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah menggambarkan, a'maro ummati ma baina sittina ila sab'ina. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit saja yang bisa melewati itu. Maka, Bapak dan Ibu sekalian, ihwatu iman rahimakumullah, selama hayat di kandung badan, selama ruh masih menempel dalam jasad kita, mari kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan ditanya, wa an sababihi fima ablahu. Dihabiskan untuk apa masa muda kita?
Yang ketiga yang akan ditanya, wa amalihi min aina tasabahu, dari mana sumber harta kita, wa fima anfaqahu, dan dihabiskan untuk apa harta yang kita miliki. Dan yang terakhir yang akan ditanya, wa madza amila fima alima, apakah bermanfaat ilmu yang kita peroleh. Maka mari kita menghitung apakah hari ini kita sudah mampu menjadi bagian orang-orang yang siap mengabdikan diri kepada Allah dengan umur kita, dengan harta kita, dengan ilmu kita, masa muda kita, selama kesempatan itu masih menempel dalam diri kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mendapati berbagai fenomena yang berkembang hari ini, kita kembali kepada misi kenabian yang ini terus dinarasikan dari satu generasi ke generasi yang lain. Bahwa hari ini kita harus mengemban satu misi nubuwah yang sangat luar biasa. Bagaimana tauhid menjadi pondasi atas segala aktivitas kita, termasuk pada saat kita menerima, mencerna informasi-informasi yang kita dapatkan dalam ruang-ruang virtual semacam ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kepada sekelompok kaumnya selain anibudullaha wajtanibu tagut, selain untuk mengkampanyekan pentingnya menyembah Allah dan menjauhi tagut-tagut. Yang kedua, bahwa tidak ada yang lebih penting setelah tauhid itu adalah akhlak. Maka misi Rasul yang kedua itu liutami mamakarimal akhlak. Dan yang ketiga, bagaimana menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin, yang tidak hanya dalam konsepsi saja, tapi juga dalam sesuatu yang sifatnya praktis, menyentuh berbagai problem-problem yang mendasar. Maka bagaimana agar kita mampu membangun metamorfosa peradaban itu? Metamorfosa peradaban dimulai dari lingkup yang paling kecil, kemudian bertahap pada lingkup yang paling hakiki. Apa saja? Bahwa yang pertama, kalaulah kita mencita-citakan peradaban yang didasarkan dengan nilai-nilai Qur'aniyah dan Robbaniyah, maka harus dimulai dari fondasi kehidupan pribadi kita yang didasari dengan nilai-nilai kehidupan yang hayatan thayyibah. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, dan kemudian wahwa mu'minun, di antara yang laki-laki perempuan itu mereka beriman, falnuhyiyannaku hayatan thayyibatan, maka sungguh Allah telah memberikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik bagi diri. Kehidupan yang baik menjadi modal agar kita bisa mencapai maskanatun thayyibatun, di puncak kehidupan. Jadi metamorfosa peradaban itu dimulai dari bagaimana diri kita memastikan setiap asupan yang masuk ke dalam jasad kita, setiap pikiran yang masuk dalam diri kita, setiap perasaan yang menempel dalam diri kita, itu betul-betul didasari dengan hayatan thayyibatan. Dan hayatan yang thayyibatan ini tidak akan muncul tanpa ada fondasi yang kedua, dalam kerangka yang kedua, yang disebut dengan kalimatan thayyibatan. Kalimatan thayyibatan menjadi modal bagi kita untuk memastikan terciptanya hayatan thayyibatan. Maka dalam surah Ibrahim, Allah mengumpamakan kepada kita bagaimana kehidupan seorang muslim, seorang manusia yang didasari dengan kalimatan thayyibatan, kasajarotin thayyibatin, seperti pohon yang baik yang akarnya menghunjam kuat ke dasar bumi, batangnya tegak utuh berdiri, dan kemudian ranting-rantingnya berbuah dengan sangat rimbun. Kalimatan thayyiban dalam sebuah tafsir diumpamakan atau dikatakan yang disebut dengan kalimatan thayyibatan adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Maka menjadi keharusan bagi kita untuk memastikan hari ini pendidikan keluarga dalam lingkup yang paling sederhana harus dipastikan dengan nilai-nilai ketauhidan, pendidikan ketauhidan yang bisa menguatkan hayatan thayyibah. Tangga yang ketiga, kalau kita sudah memiliki modal hayatan thayyibatan, kemudian kita memperkuat kalimatan thayyibatan, maka kita harus memastikan segala asupan yang masuk kepada peserta atau anak didik kita
adalah konsumsi makanan dari halalan thayyibah, termasuk kepada anak-anak kita. Maka Allah menyeru kepada sekalian manusia dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Kulu wasrobu, makan dan minumlah dari sumber-sumber yang halalan thayyibah, dari sumber yang halal lagi baik. Baik secara apa namanya medis, dan baik kemudian memberikan manfaat kepada kita. Saya seringkali berpikir, boleh jadi fenomena banyaknya manusia yang korup di dunia ini, manusia yang kemudian tidak jujur terhadap kehidupannya, itu boleh jadi karena ada asupan konsumsi makanan yang tidak halal dan tidak baik pada saat dulu. Dengan kata lain, boleh jadi ada sumbangsih dalam diri kita pada saat kita melihat bagaimana realitas kehidupan hari ini. Banyak sekali kriminalitas yang terjadi, banyak sekali fenomena-fenomena yang tidak berempati terhadap kemanusiaan. Boleh jadi karena ada asupan konsumsi makanan yang tidak halal, tidak baik, yang masuk kepada generasi selanjutnya. Maka dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akan ada satu masa di mana masa itu diisi oleh generasi yang paling lemah. Siapa generasi yang paling lemah itu? Generasi yang paling lemah itu adalah mereka yang meninggalkan sholat dan banyak mengikuti hawa nafsu. Dan proses untuk menjadi generasi lemah itu boleh jadi karena tidak adanya hayatan thayyibatan, tidak dikunjamkannya atau tidak ditanamkannya kalimatan thayyibatan, dan tidak dipastikan bahwa sumber makanan itu adalah sumber makanan yang halalan thayyiban. Yang keempat, halalan thayyiban itu tidak akan mungkin tanpa adanya kasban thayyiban, usaha yang baik. Tentu usaha yang baik itu menjadi sumber bagaimana kita mendapatkan nafkah yang halalan thayyiban, sehingga kita bisa memberi asupan konsumsi makanan yang halalan thayyiban. Kasban thayyiban itu dalam sebuah hadis Rasulullah menggambarkan yang disebut dengan usaha yang baik itu adalah usaha yang berdasarkan hasil jerih payahnya sendiri dan tanpa mau meminta-minta kepada yang lain. Maka kasban thayyiban ini menjadi fondasi bagaimana agar kita mendapatkan makanan yang halalan thayyiban. Dan kalau misalkan hayatan thayyibatan ini ditetapkan, kalimatan thayyibatan ini menjadi fondasi, halalan thayyiban ini dipastikan, kasban thayyiban ada dalam setiap usaha kita, maka kita akan melahirkan generasi yang dzurriyatan thayyibatan. Generasi yang dzurriyatan thayyibatan itu adalah generasi yang memiliki nilai-nilai tauhid dan terjaga dari sesuatu yang kemudian bisa mendatangkan kenistaan pada diri. Pada saat setiap keluarga sudah melahirkan dzurriyatan thayyibatan, maka cita-cita kita ingin membangun baldatun thayyibatun warobun gofur bukan sesuatu yang mustahil. Negara yang baldah thayyibah itu muncul dari individu-individu yang dzurriyatan thayyibah. Dan jangan lupa bahwa puncak dari segala tangga-tangga usaha ini adalah maskanatun thayyibatun. Tidak ada kebahagiaan hakiki yang lebih hakiki daripada kebahagiaan kita di dunia, selain pada saat kita ditempatkan dalam tempat yang terbaik yang disebut dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sikap kita sebagai seorang muslim manakala menghadapi berbagai tantangan di era keterbukaan informasi, tantangan terhadap banjir informasi yang bersifat hoax, tantangan empati kemanusiaan kita untuk memperhatikan sesama, tantangan agar kita bisa memastikan bahwa konsumsi informasi yang kita dapatkan itu adalah konsumsi informasi yang terbaik, tidak lain caranya adalah dengan cara metamorfosa peradaban. Kita memastikan, memagari generasi-generasi selanjutnya dengan nilai-nilai kebaikan. Dimulai dari hayatan thayyibatan, kemudian dikuatkan dengan kalimatan thayyibatan, diberikan asupan makanan yang halalan thayyiban, dari sumber yang kasban thayyiban, maka akan melahirkan dzurriyatan thayyibatan sebagai modal untuk membangun baldatun thayyibatun warobun ghofur. Maka pada akhirnya yang kita akan dapatkan pada saat kita memastikan tegaknya kalimat tauhid di muka bumi ini, maka Allah akan menempatkan kita dalam maskanatun thayyibatun,
Sikap itulah yang kemudian perlu kita munculkan, sebab kita adalah pemenang peradaban. Maka kata Allah, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannah humul faidun. Tentu tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga adalah mereka yang memperoleh kemenangan. Kemenangan karena mengendalikan hawa nafsunya, kemenangan karena mengendalikan dirinya sendiri dari berbagai hal yang mampu menjerumuskannya ke dalam jurang kenistaan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bagian dari abdan syakuron, bagian dari mukhlisina lahuddin yang siap bermetamorfosa menjadi generasi-generasi yang membangun peradaban berdasarkan nilai-nilai keislaman, termasuk di era keterbukaan informasi hari ini yang sangat memungkinkan kita terjebak dengan berbagai hal, ritus-ritus yang bahkan ritus-ritus tersebut justru malah mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita menguatkan misi kenabian kita, salah satunya dengan senantiasa mengkampanyekan narasi-narasi kebaikan, pesan-pesan kebaikan sebagai bagian dari dakwah kita. Sebab sebaik-baiknya dakwah adalah perencanaan dan sebaik-baik aktivitas dakwah adalah pemberdayaan. Mari menjadi hamba yang berdaya, hamba yang siap mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang senantiasa memperhatikan sesama. Tidak hilang empati karena hawa nafsu yang kemudian ada dalam diri kita. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan sebagai pengantar. Lebih kurangnya mohon maaf, kesempurnaan tentunya datangnya dari Allah dan kekurangan dari saya pribadi. Walakum minkum billahi fisabilil haq wa may yadhakkaru illa ulul albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Ridwan Rustandi. Alhamdulillah ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini menikmati sajiannya luar biasa. Jadi malam ini judulnya taklim sekaligus kuliah. Jadi suasananya itu seperti bersama Ustadz sekaligus dosen, ya begitulah rasa-rasanya. Alhamdulillah sekali. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ayahanda Ustadz Didi Mutakin. Masya Allah, Kang Ridwan, hatur nuhun, kita semua menyimak, terkesima, dan subhanallah. Tadi dibicarakan tentang libido spare, ini luar biasa, ilahu hawahu, itu yang menjadi Tuhan kita, sahabat semua, adalah hawa nafsu kita. Bahkan kalau para sahabat Rasulullah SAW itu menyiapkan diri untuk lapar agar dia bisa bertemu dengan Allah, agar para sahabat Rasul ini mengenali Allah, dia melaparkan diri, luar biasa, sehingga ada saum Daud untuk mengenalkan dirinya dan dari dirinya mengenali Allah, luar biasa. Sementara sekarang terbalik, orang ingin sekali memanfaatkan dunia ini untuk dirinya menjadi Tuhan, Masya Allah. Padahal 100% tadi kata Kang Ridwan sampaikan, ayat-ayat Allah itu ada di semesta ini, 100%. Detail semuanya, irung nangkub, untung tenang karak. Coba kalau hidung menghadap ke atas pas hujan banjir, kan itu hidung kita akan engap. Itu sudah luar biasa, itu ayat Allah. Kuping yang tidak keras, tidak empuk, ini kalau keras juga susah mau tidurnya, kalau empuk juga gak geleber, kena angin gandeng kita. Itu juga ayat-ayat Allah. Alis yang ada di sini menghalang ke keringat supaya tidak langsung ke mata, itu ayat-ayat Allah. Belum lagi jari, nih jari yang lima, ini buat menyatakan bagus, ini buat nunjuk, ini buat hiasan, ini ngecek nog, ini ngecek telur pakai cingir ini. Seandainya jari semua bentuknya sama seperti jempol, saya yakin tidak akan ada ayam yang mau dicek telurnya, karena berat menghadapi jempol semua. Seperti itu, jadi ini luar biasa, semuanya kebesaran Allah. Masya Allah, dari semua kebesaran Allah ini harus kita pahami betul bahwa perputaran kekuasaan tadi ya oleh Allah diberikan kepada kita bertukaran antara yang zolim dan yang benar dengan yang zolim terus, itu dalam satu generasi, sehingga kita semua akan mengalaminya. Kita semua akan mengalaminya tidak hanya dalam cerita,
Bahu lama kezaliman tahun 700 beda deui. Sekarang kita alami, nanti mungkin anak kita akan mengalami, cucu kita akan mengalami dalam generasinya masing-masing. Setiap generasi akan mengalami kondisi itu, dan ada juga pernyataan likulli qaumin hadin, bahwa dari setiap kaum ada pembawa petunjuk untuk bisa meluruskan langkah-langkah kita. Nah itu Bu Nining, jadi jangan khawatir, pasti ada yang membawa petunjuk seperti itu, yang mengajarkan dan menuntun kita kepada kebenaran. Saat ini Ustadz Ridwan mengenalkan kepada kita, dimulai dari tadi apa, kalimah thayyibah, kemudian ada nanti usaha yang baik menghasilkan yang halalan thayyiban. Kalau sudah halalan thayyiban, pribadi kita akan menjadi bersih, bagus, maka terjadilah masyarakat yang bagus dalam baldatun thayyibah. Kemudian dari masyarakat yang bagus, pentingnya baldah thayyibah itu untuk apa? Bukan untuk menjadikan kita sebagai pemenang, tetapi untuk memudahkan kita mendapatkan surga, karena kita akan pulang kepada Allah. Kita akan pulang kepada Allah. Jangan abai terhadap lingkungan kita. Lingkungan kita harus bersih, harus mampu membuat kita sholat nyaman. Lingkungan kita harus rapi, yang membuat kita saum nyaman, yang membuat kita bersodakoh nyaman. Sekarang sodakoh diliput di medsos ya, di Instagram. Orang ada yang apresiasi, bagus ini dakwah kan itu. Ada juga orang yang negatif. Wah, ini meniria. Padahal asli nateria. Fa'amma binikmati rabbika fahadis, atas nikmat Allah yang kita dapatkan. Saya mendapatkan nikmat hidayah dari Allah, saya tergerak untuk bersedekah, itu nikmat hidayah. Ceritakan. Mudah-mudahan menjadi dakwah. Kalau buat saya tidak ada lah. Ya, pemikiran ada orang yang bercerita Jumat berbagi diliput, itu adalah keangkuhan, tidak. Insya Allah mereka sedang berdakwah, mudah-mudahan gitu kan, semuanya baik. Dan insya Allah di Majelis Madani, di Zoom ini, Kang Ridwan, semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Luar biasa, putaran itu akan terus silih berganti, dan setiap kaum akan ada pemberi hidayah. Kemudian ini yang luar biasa, ini setelah kematian tadi disebutkan dalam hadis tadi, yang ditanya tentang umur. Nah, umur kita dipakai apa bro? Sis, dipakai apa umur kita Bu Nining? Apakah hanya dipakai kerung saja Bu Nining? Ya, jangan hanya dipakai kerung. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak hal. Ingat, kita akan pulang dan umur kita sebentar saja ya, Kang Nanang. Ada Nining, ada Nanang di sini. Nunung juga ada ya. Neneng ada di sini, kumplit-kumplit. Alhamdulillah. Jadi kita dikasih umur, dipakai apa? Masya Allah. Sampai saya merenung kemarin pada saat khutbah Jumat di Masjid Istiqomah, ya Allah, ternyata saya sudah masuk ke usia yang kata Rasulullah, tinggal sedikit saja orang yang masuk ke usia itu. Saya mungkin termasuk yang sedikit itu, atau mungkin tidak sampai. Sempatkah kita untuk memanfaatkan sedikit waktu kita untuk bisa menjawab pertanyaan tentang umur ini? Kemudian setelah umur kita juga ditanya, masa muda dipakai apalah, makanya udah lewat, tidak bisa diulangi nanti Kang Ridwan. Saya tidak bisa, gue masep lagi, udah lewat ini masa muda. Ya, Prof. Azali sudah lewat di sini. Ada pawayan sudah lewat masa mudanya, Masya Allah. Kita sudah tidak muda lagi. Nanti pertanyaannya sudah fix, jawabannya sudah jelas. Dulu saya waktu muda dipakai gue masep, babalapan misalnya kan, di Jalan Dago, atau zigzag di depan Masjid Istiqomah di Jalan Citarum, itu akan jadi jawaban, sudah jelas loh. Sebagaimana caranya supaya itu tidak menghantam kita dengan pertanyaan-pertanyaan berat tentang usia muda kita. Berbanyak amal soleh tentunya, insya Allah. Kemudian harta dicarinya bagaimana? Nah, ini kan luar biasa. Ada yang melalui forex, ada melalui trading, apa? Ada melalui Bitcoin, macam-macam. Cepat itu, dapat uangnya cepat itu. Tapi insya Allah itu tidak memberikan berkah yang cukup. Karena apa? Karena kehalalannya dipertanyakan. Hati-hati. Mungkin saya, Kang Ridwan, tidak mengalami ya, bagaimana kami ya Bu Nining ya, kita kan kalau makan buah mangga itu parabut pelok bagaimana, cing ciri ning ya, bahwa mangga itu zaman bagaimana hese, sampai pelok aja perbut yang dapat pelok apa biji mangga cuma dipuas pisan, ngalelewe ke batur urang munang buah sikina itu awet, yang lain udah tibra, ini masih kadang ngegeloman siki buah
itu biji buah, biji mangga. Itu luar biasa. Dulu susah, sekarang serba mudah. Dulu anak muda untuk punya mobil, wah itu teh. Bertahun-tahun hanya anak orang kaya yang punya mobil. Yang lain enggak, sekarang anak muda ya Allah ya Rabbi, gampang sekali. Ya saya lihat di jalan tadi aja macet-macetan di jalan. Kebetulan Pak Ma'ruf Amin datang meresmikan patung apalah ya di daerah Gasibu sana, kemudian turun dari mobil lambat juga udah disarung jadi hese mapana. Bawa pres teh. Jadi subhanallah. Saya ngeliat isi mobil tuh anak-anak muda semua, ya Allah, mudah sekarang mencari harta itu. Nah harta dicarinya pakai apa? Caranya bagaimana? Kemudian bagaimana cara memanfaatkannya? Ini juga pertanyaan yang insya Allah kan sangat sulit untuk dijawab. Kemudian ilmunya nempel nggak jadi karakter? Hari ilmu, ilmu komunikasi, tapi bade cicing itu hese diajak ngobrol panetete. Ya. Ada dokter, ilmunya ilmu kedokteran, tapi kerjaannya sakit ajanya, Prof. Asa tepantes, Prof. Ayah dokter geringan, tepantes seperti itu. Ilmu yang tidak dipakai untuk dirinya sendiri. Jangan. Ada dokter gigi, ayah woy nyanyautan nyeri, ya kayak sakit gigi, itu tepantes. Gitu. Kunaon dok, nyeri guntu, nah itu. Pen dokter gigi, apa nih, saya ngubaran sorangan mah. Cenek gitu. Terus kabatur, ratu tetap percaya, kabatur mah. Ayah, nu gitu. Ya, ada dokter gigi, sakit gigi, karena mau ke dokter gigi yang lain, itu percaya. Karena dia tahu persis trik-triknya para dokter gigi. Taita susahnya orang yang susah percaya. Sama dengan tukang cukur, jabri. Nah. Cukur, jabri. Tukang cukur, kunaon mah, Pak. Ante tukang cukur, nah jabri kan gitu ya. Atau tukang ngapodor, nah, di bumi tara ngapodor, jawabannya naon. Ada tukang beca, di bumi sok ngabeca tara. Eta rana susah jadi, Masya Allah. Tukang dokter kan. Ini tukang dokter, sakit pun luar biasa ini. Nah, itu pada saat kematian, karena itu supaya kematian kita terjawab bagus, tauhid ya, tauhid kita. Kalau saya materi kemarin-kemarin, kenali Allah. Kenali Allah, maka saat kita mengenali Allah dan kita sudah sangat kenal kepada Allah, kita akan berbuat seperti apa yang Allah inginkan dengan akhlak mulia kita. Bukan hanya itu, kita ingin orang-orang lain juga menikmati mulianya akhlak kita. Kita akan menjadi rahmatan lil alamin. Kalau sudah rahmatan lil alamin, baldatun thayyibatun warubun ghafur, ini akan kita dapatkan insya Allah. Dan kalau sudah baldah thayyibah warubun ghafur, insya Allah kita akan mudah ibadah. Di sini ada Ustaz Uu, perasaan penasaran kalau Ustaz Uu, Ustaz Yudi tidak ikut bicara kan? Cekek tau Ustaz Uu kan? Ah ini baru. Iya tuh Ustaz Uu. Ustaz Uu, mangga Ustaz Uu. Hadir Ustaz Uu. Assalamualaikum. Iya iya. Iya Ustaz Uu mangga. Bisa dianalisis perspektifnya. Hamdan wa syukran lillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Itu kalau sebuah telur dipecahkan dari luar itu berarti tinggal digoreng. Tapi kalau pecahnya telur dari dalam itu ada kehidupan. Di dalam terdasih. Cicing ratu. Pada suatu hari, kata Anas bin Malik, Rasulullah itu menengok seorang yang kondisinya seperti ayam dikunclung gitu kan. Begang, begung gitu kan, ngedek-dek begitu. Jadi tinggal tulang dibalut daging begitu. Nabi itu nanya, hal kun tatadun habisai, apa yang menangkah ayam, apa keinginan seperti ini, badan kurus kering, apalagi tidak punya istri, ilmu kekayaan itu kan. Hidup nanti pesimis begitu ya, tanpa ada kehidupan. Akhirnya kata Nabi, ini gak mungkin, gak bisa. Maka Rasulullah minta subhanallah, tidak mungkin bisa dan tidak mungkin mampu untuk melaksanakan. Jadi doanya begini, apa doa kamu? Ya Allah, kalau saya dia nanti jadi ahli neraka, maka siksanya berikan sekarang. Kalau saya jadi mendingan, di dunia tidak menikah, mendingan di surga dapat bidadari leung namun gitu. Di dunia temangi, di surga lebang itu kan yang bahaya. Di dunia tidak menikah, apalagi di akhirat. Itu optimis begitu ya. Jadi itu Rasul itu mengajarkan bagaimana hasanah di dunia terkoneksi hasanah ke akhirat itu kan.
bagaimana hasanah di dunia terkoneksi ke akhirat, begitu kan? Itu kalau kita bagi hasanah itu dalam ilmu, dalam tafsir-tafsir yang saya baca itu ada tiga, bagaimana membangun hidup hasanah. Kan robana atina itu yang diajarkan Nabi kan, robana atina filni hasanah wa fil akhirat hasanah, itu kan doa satu-satunya yang dibaca sambil lari itu, sambil tawaf. Gak ada doa sambil lari, gak ada kecuali itu. Itu dalam kehidupan itu kita tidak lepas dari lingkaran Ka'bah, begitu kan. Bagaimana kita membangun optimisme, gitu kan. Makanya dari Rukun Yamani ke Aswadi baca doa itu robana. Nah yang pertama adalah hablu minallah dulu ya, yang disebut dengan spiritual capital. Bagaimana memiliki modal iman, gitu kan. Spiritual capital itu artinya modal keimanan. Sholat dulu kata Nabi di awal waktu itu standar utama. Sholat bisa di akhir, di tengah, di awal, tapi mana yang protokol syariah itu kan di awal kata Nabi. Jika jumahan di tukang, di hari di tengah, itu bisa kelihatan standar hidupnya. Milih di jajaran kahiji, kedua, ketiga, atau di luar. Ya kalau protokol syariah di awal, kenapa kita mengikuti protokol semaunya di luar juga sah, ke bagian setengah juga, dari mana itu keterangannya, begitu ya. Itu yang disebut dengan spiritual person, apa yang pertama spiritual capital, modal utama itu keimanan, standarnya sholat. Ibrahim itu juga sama, khawatir meninggalkan Siti Sarah dan putranya, makanya robbana liqimus shalah, itu fil mudhari, ya Allah bangun kebiasaan untuk anakku yang masih bayi itu untuk melaksanakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan lepas, begitu kan. Yang kedua hablum minannas bilwalidain, hormati orang yang pernah berjasa kepada kita, itu kan orang tua, begitu. Jadi kalau sudah orang tua baik dengan tetangga, dengan teman, memberikan manfaat, itu tadi rahmatan lil alamin, memberikan dampak sosial. Jadi hablum minallah berdampak kepada hablum minannas. Nah yang terakhir adalah personal capital, bagaimana membangun diri kita menjadi yang lebih bermanfaat. Pertama kompetensinya moral, akhlak gitu kan. Yang kedua kompetensi pribadi, skill itu kan. Bagaimana Allah meninggikan orang beriman dan orang yang berilmu, itu beberapa derajat. Orang berilmu tidak beriman ya, ya disuka miskin tepatnya, begitu kan. Iya, cik mening soleh. Kela-kela, suka miskin teh jangan salah sangka ya, jangan resepkan miskin, bukan suka miskin teh suk itu artinya pasar, misk itu artinya minyak wangi. Suka miskin adalah pasar minyak wangi. Nah, itu asli, ya. Asli. Oh, ya, asli. Benar, asli. Benar, benar, suka kaya adalah begitu, resep misalnya. Jadi yang terakhir itu adalah bagaimana meningkatkan derajat kita dengan apa? Banyak literasi, banyak baca. Dan itu macam pada ketinggalan orang itu kan. Baca situasi, terutama baca banget, terutama gitu kan. Baca wajah itu kan kelihatan wajah. Mending soleh bodoh, mending soleh pinter kan gitu. Sadudi punya, punya suami itu mending soleh bodoh, mending soleh pinter, mending soleh tepinter. Ya meningkatnya soleh bodoh katipu gitu kan. Soleh pinter itu ngebimbing begitu. Itu rahmatan lil alaminnya di situ kena begitu. Terima kasih Tau Sadustani, itu saya hanya menafakan aja. Jadi bagaimana kita membaca doa yang diajarkan Nabi, robbana atina fidun hasanah. Hasanah itu jadi tiga begitu. Pertama spiritual capital, miliki modal iman hablum minallah. Yang kedua hablum minannas, itu perbaiki hubungan orang tua. Sebab hidup barokah itu dari situ. Jadi yang pertama mengajarkan kejujuran, yang kedua mengajarkan kesolehan kepada orang tua, orang yang kemertua juga sama begitu ya, beda kok. Metoha tetap aja terbaik. Yang ketiga itu bagaimana memperbaiki diri, meningkatkan diri dengan apa? Dengan mencari ilmu. Itu di Mahgoga juga banyak ilmu, tapi dasarnya harus iman dulu. Tadi juga harus dicek dulu ini benar apa dari Quran atau hadis gitu kan. Jangan-jangan bahasa Arab begitu. Nah itu makanya Rasulullah sambil tawaf itu membaca doa robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan coba-coba itu untuk menyentuh larangan Allah. Tadi kan bagaimana kalimat thayyibah, baladun thayyibah, hayatan thayyibah, itu thayyibah semua begitu.
Jadi jangan sampai kita terjebak dalam itahoda ilahwahawahu. Artinya, wakin ada banar jauhkan. Jadi kalau kita sudah menghadap kiblat, terus berani membelakangi timur begitu. Yang magus ke kiblat ke harup, ngaliu ke tukang. Kan wajah tu, wajahnya, udah tinggalkan wajah setan segala macam. Makanya kenapa kalau kita baca Quran, baca ta'ud ya, supaya kita tidak fokus kepada apa yang kita baca begitu. Istiadah dari Allah Subhanahu. Nah, sakitulah tamihan banyak. Saya luar biasa ya, Ustaz dulu ya. Ini yang terakhir barusan kalimat ya Kang Ridwan. Prof yang Ustaz Yudi yang luar biasa apa? Ini kalau sudah menghadap barat, ulang malik ke timur. Kalau kita ingin dikejar oleh dunia, simpen dunia di belakang, tong dilihat deh orang mengejar ridho Allah saja. Insya Allah dunia ngejar kita. Nah, itu kasepnya Ustaznya. Ya, barangkali dari hadirin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Itu yang Raisen, Pak. Tadi ada Raisen tapi kahanap deh. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullah. Nggak terasa deh. Silakan. Assalamualaikum kahanap deh. Tadi itu Raisen kahanap deh. Ngerelap semua kahanap. Tadi ini ada yang akan disampaikan Ustaz? Udah, Kang? Ayo deh, Ustaz. Ah. Oh ya, Ibu Happy. Ustaz Garut kita tadi ya, Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam sekali bahasannya, Ustaz Ridwan, terima kasih. Saya mungkin memperkuat saja bagian tadi bahwa generasi yang lemah, begitu ya, istilahnya apa tadi, kecatat. Bahwa mereka adalah yang meninggalkan sholat gitu ya, dan mengikuti hawa nafsu, dan itu memang mungkin dari sejak kecil tidak ditanamkan tadi kalimat an-toibah begitu ya, kemudian apa, diberikan makanan yang halal dan tidak diajarkan kepada tauhid. Dan ini memang sangat terlihat di lapangan, karena kebetulan ya, qadarullah, saya berkecimpung di dunia remaja gitu ya. Jadi ya apa Ustaz? Saya menangani remaja begitu. Jadi kasus-kasus remaja yang saat ini sangat memprihatinkan begitu. Dan itu rata-rata ternyata kalau saya tanya remaja ini bagaimana sholatnya, itu sudah kacau balau gitu ya. Nah, itu terlihat sekali dari akhlaknya memang. Apalagi kasus-kasus terakhir ini yang berhubungan dengan dunia media sosial, itu terutama jatuhnya kepada kasus seksual. Sekarang remaja SMP yang saya tangani ini, kasus seksualnya sudah bukan lagi seputar pornografi, melihat gambar gitu ya, atau film gitu, tetapi sudah kepada melakukan dan sudah kepada prostitusi. Dan ini sudah berhubungan gitu, artinya dengan ini bahkan yang apa namanya, yang jadi mucikarinya aja sudah remaja SMP, Ustaz. Ini kasus yang sedang ditangani. Nah, ini mungkin ketika saya pelajari gitu, ketika saya pelajari memang karena mereka jauh dari dasar-dasar tadi ya, tauhid ya. Kalau saja itu sudah kacau gitu. Jadi mungkin ini juga salah satu yang harus menjadi bentuk kepedulian kita kepada remaja saat ini ya Ustadz. Ini baru lingkup kecil saya, yang di luar sana lebih banyak lagi. Mungkin kalau sekolah-sekolah itu dikumpulkan gitu ya, remaja-remaja, data-data dari sekolah itu mungkin banyak. Karena biasanya ketika satu kasus terjadi di satu tempat itu ternyata di tempat lain itu banyak.
gitu. Ini mungkin apa ya? Saya apa tadi karena membahas ini saya jadi berpikir ke sana, betul sekali gitu, bahwa yang saat ini harus menjadi kepedulian kita adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah kepada anak-anak kita gitu sejak dini gitu, karena memang ternyata akhlak yang ditampilkan itu karena memang jauh sekali dari nilai-nilai keagamaan. Itu mungkin Ustadz itu memperkuat saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum Pak. Boleh bertanya sedikit Pak, Kang Dudi atau Kang Ridwan? Iya, silakan Bapak. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dudi, Kang Ridwan. Mungkin saya sedikit ingin sharing atau bertanya juga terkait dengan bagaimana kita membangun generasi Indonesia ini, generasi yang tadi Pak, yang badatun thayyibatun, untuk mewujudkan itu. Artinya kita butuh generasi yang kuat. Kuat secara iman, tapi kuat secara finansial atau kuat secara materi juga. Jadi jangan kuat iman, tapi dari sisi kemampuan generasi muslim semua susah gitu Pak, kan jadi repot juga gitu, mau bangun masjid susah, mau bangun pesantren susah, mau bikin generasi susah. Nah yang saya ingin pertanyakan, ini saya mungkin dari Kang Dudi atau dari Kang Ridwan, untuk sukses urusan dunia gitu ya Pak, itu pun butuh effort yang luar biasa. Tidak bisa kesuksesan di dunia ini bisa digapai dengan leha-leka, nggak ada juga gitu. Tapi ketika juga kita ingin sukses secara dunia, tapi juga kita ingin sukses secara akhirat lah gitu, ilmu-ilmu agama, dua sisi ini terkadang tidak bisa digapai secara bersama-sama. Jadi seolah-olah hal yang sukses dunia, hal yang sukses akhirat gitu. Nah ya, bagaimana kalau misalkan gini Pak, boleh nggak kita berbagi peran gitu Pak? Saya sebagai seorang pengusaha, saya tidak bisa harus tahfiz Quran 30 juz setiap hari yang harus kita murojaah terus gitu. Tapi kita bagaimana meletakkan kesuksesan itu untuk mensupport Islam. Nah, jadi baginya peran saya di situ gitu Pak. Sementara teman-teman para asatidz yang lain mungkin berperan bagaimana menciptakan generasi yang Qurani. Tapi juga menciptakan bagaimana pengusaha Islam yang punya kepedulian kepada Islam, sehingga dia meraih kesuksesan untuk membangun kejayaan Islam. Tapi bagi seorang pengusaha dia susah kalau harus bukan susah barangkali, berat gitu ya Pak, untuk memerankan peran bagaimana saya harus murojaah satu hari satu juz, bagaimana harus itu agak sulit lah Pak ya. Artinya saya, pertanyaan saya sekarang, bagaimana kalau sikap kita sebagai seorang profesional, saya potensi urusan saya ingin mengejar kesuksesan, tapi untuk berjuang untuk Islam. Ketika saya sukses, saya sedekahkan, saya untuk membangun pesantren, membangun masjid, membangun apa. Tapi di sisi lain, saya pasti kedodoran, pasti nggak bisa tahfiz Quran, memurojaah Quran sehari satu juz misalkan gitu ya, atau apa. Nah, kalau ini kira-kira gimana menurut pandangan Kang Rudi atau Kang Ridwan terkait dengan sikap yang seperti inilah kira-kira, atau ada saran yang lain? Demikian Kang Dudi, Kang Ridwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Kang Ridwan. Ya, barangkali Ustaz Ridwan mau menyampaikan jawaban. Baik. Tenuhun, nanti dikuatkan oleh Ustaz Dudi mungkin ya. Pertama menanggapi dulu dari Ibu Happy tadi, betul bahwa ketika berbicara tentang fenomena remaja hari ini, itu adalah saya pikir menjadi concern kita semua gitu. Karena ada, kalau misalkan misi nubuah yang kedua itu adalah akhlakul karimah, bagaimana menancapkan setelah pondasi tauhid, menampilkan akhlak yang terbaik juga pada generasi remaja hari ini. Maka di era teknologi yang luar biasa super canggih hari ini, ya tantangan-tantangan teknologis itu begitu nyata kita saksikan gitu ya. Artinya penetrasi internet sebagai perangkat komunikasi yang super canggih itu tidak hanya terjadi atau dialami di kota-kota besar, termasuk juga sampai ke pedesaan-pedesaan. Fenomena remaja hari ini mengkonsumsi konten-konten yang bersifat pornografi dan lain sebagainya itu
bukan hanya jadi problem di satu daerah saja, tapi hampir di semua daerah atau bahkan negara yang memang terpenetrasi secara internet. Karena internet itu jadi satu keniscayaan hari ini. Kalau kita baca data, misalkan kurang lebih ada 4,5-2 juta situs yang menampilkan situs pornografi. Ada 98 juta setiap harinya orang menggunakan search engine untuk mengakses konten-konten yang sifatnya pornografi. Ada sekitar 1,5 juta miliar orang di dunia yang kemudian setiap pada saat dia akses ke internet justru malah mendownload konten-konten yang bersifatnya pornografi. Makanya secara psikologis ada yang menyatakan juga bahwa kecanduan terhadap pornografi itu 5 kali lebih berbahaya dibandingkan kecanduan terhadap narkoba, kan begitu. Nah, makanya saya pikir di era teknologi hari ini ada hal yang penting juga perlu kita perhatikan, bagaimana menyiapkan generasi muda hari ini agar generasi muda juga pada saat dia berinteraksi lewat ruang-ruang media sosial gitu, termasuk memanfaatkan internet, betul-betul didasari dengan hal-hal yang istilahnya bermanfaat. Kalau saya sih membaca begini, Bu, ada 5 faktor yang menentukan bagaimana generasi muda itu betul-betul bisa menjadi generasi yang berperadaban. Pertama adalah faktor orang tua, artinya pendidikan tauhid itu penting sekali ditanamkan sejak dini. Yang kedua, selektif memilih lembaga pendidikan. Kadang-kadang orang tua istilahnya melakukan proteksi terhadap anak dengan nilai-nilai akhlak, tapi justru malah dipengaruhi oleh lembaga atau pergaulan di ruang pendidikan begitu. Maka saya pikir jadi pilihan pada saat anak kita hari ini harus ditempatkan pada institusi-institusi yang memang berbasis pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah komunitas, Bu. Saya sih menawarkan konsep mu'akhad gitu ya. Bagaimana Rasul dulu pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan Muhajirin. Saya pikir pola semacam itu bisa kita lakukan hari ini. Misalkan saya punya anak kecil, kebetulan bertetangga dengan Kang Ersa, kebetulan satu lifting dalam arti seangkatan lah gitu nyambungnya. Di mu'akhadkan, dipersaudarakan sejak kecil. Karena saya tahu Kang Ersa adalah orang yang agamis, misalkan taat beragama dan sebagainya, dan saya juga harus memastikan bahwa anak saya bergaul dengan anaknya seseorang yang memang juga taat beragama, artinya itu selektivitas, bagaimana membangun pergaulan, kemudian juga asupan dari konsumsi media yang ada. Tapi yang lebih penting selain orang tua, kemudian sekolah, komunitas dan juga media, adalah peran agama. Saya pikir di era yang semakin canggih hari ini, tidak ada hal yang bisa memagari akhlak generasi ke depan selain fondasi ketauhidan. Maka fondasi ketauhidan itu menjadi semacam resolusi lah, menjadi semacam pagar yang bisa membatasi anak kita atau generasi-generasi yang akan datang dari terpaan media informasi-informasi yang justru malah menjerumuskan. Begitu, Bu Happy, sebagai tambahannya gitu ya. Yang kedua, Pak Rois, saya pikir Bapak tentu lebih berpengalaman, artinya sudah menapaki pahit manis asam garam kehidupan lah gitu ya. Artinya apa yang saya sampaikan boleh jadi sebetulnya sudah teralami di fase Pak Rois begitu ya, kebelakang-kebelakang. Tapi saya sepakat untuk menempatkan bahwa dakwah itu sepanjang hayat dan dakwah itu dibebankan kepada setiap manusia gitu, dengan berbagai latar belakang profesinya. Apalagi era ini, era sekarang yang mengharuskan kita untuk senantiasa berkolaborasi. Tapi tidak dalam konteks dikotomi, melainkan taksonomi begitu. Kalau misalkan dikotomi bahwa dangles lah tugas Abdi mah Kang Ridwan mah dakwah we, tugas Bapak nengan duit. Tidak dalam konteks dikotomi bahwa tidak berarti pada saat saya ceramah bagian dari dakwah tidak boleh mencari penghasilan gitu ya, nafkah. Tidak dalam konteks seperti itu, atau sebaliknya tidak dalam konteks pengusaha pada saat dia berdakwah dengan hartanya tidak lantas kemudian melupakan kewajiban dirinya sebagai Abdullah, sebagai hamba. Karena setidaknya kalau saya inventarisir, ada 3 peran yang melekat dalam diri kita. Pertama, peran kita adalah sebagai Abdullah, hamba Allah. Peran ini mah peran yang sifatnya personal, intimate. Peran yang sifatnya intim. Setiap orang dia pasti Abdullah. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sang Holik, sehingga kita ditempatkan posisi positioning kita sebagai seorang hamba Allah yang harus mengabdi kepada Allah.
dan cara mengabdinya dengan cara apa ya? Dengan cara yang terbaik, dengan cara menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangannya. Artinya bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai syariat Islam itu dipahami oleh kita, tidak hanya dipahami tapi juga diamalkan. Peran yang kedua adalah dai. Hukum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ilal akhir, atau wal takum minkum ummatu yan'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ilal akhir. Artinya peran sebagai seorang penyampai risalah Islam, baik pada dimensi yang sifatnya kerisalahan atau ahsanul qaul dengan lisan, maupun pada dimensi yang sifatnya kerahmatan atau ahsanul amal dengan amal-amal perbuatan kita, itu melekat dalam diri kita semua. Maka pada titik inilah kita menempatkan aktivitas atau misi berdakwah itu adalah misi yang harus diemban sepanjang hayat selama ruh melekat dalam jasad kita dengan cara kita masing-masing. Dominasi misalkan kita berdakwah dengan ahsanul qawul misalkan, seperti apa yang dilakukan oleh Gurunda Ustaz Budi Mutakin, Ustaz Usu Hendar gitu ya, dan lain sebagainya. Ataupun misalkan kita berdakwah dengan ahsanul amal sebagai bagian dari dimensi kerahmatan Islam begitu. Saya pikir itu juga bagian dari hal yang kemudian harus kita lakukan, tapi sekali lagi tidak dalam konteks dikotomi, melainkan dalam konteks apa namanya, menyatukan, mengkolaborasikan. Ada satu hadis kalau tidak salah, Ustaz Uus Apuntan pilih abdi lepah gitu ya. Tapi saya pernah membaca satu hadis gini. Satu ketika apa namanya, ini untuk mengumpamakan bahwa dakwah itu sepanjang hayat. Jadi digambarkan dalam hadis itu, kita ibarat menaiki sebuah perahu. Kan gitu ya. Sebuah perahu, terus parahunate bocor gitu. Nah pada saat perahu bocor itu, apa yang akan kita lakukan? Apakah orang rek ngagajleng ke laut bebarengan? Atau kita akan bekerja sama untuk menutupi kebocoran itu sampai bisa menyeberang ke tepian begitu. Maka hadis ini kalau tidak salah, saya lupa lagi bagaimana redaksinya, tapi hadis ini menggambarkan bahwa dakwah itu adalah kewajiban kolaborasi kita bersama yang kemudian harus kita lakukan berdasarkan peran masing-masing, sekalipun hanya sekedar menutupi perahu yang bocor agar tidak tenggelam begitu. Kira-kira seperti itu. Dan itulah peran yang kedua sebagai dai yang harus melekat dalam diri kita. Dan saya banyak belajar gitu dari para guru-guru kita semua, termasuk dari Ustaz Dudi Mutakin, bagaimana sepanjang hayatnya diabdikan di jalan dakwah. Bukankah ungkapan Allah ingfiru hifafa wasikola itu pada saat sayanya sependek umur saya begitu ya, maksud saya sependek pengalaman saya sampai umur 30 tahun hari ini, ternyata berat Ustaz, apalagi punya anak yang masih kecil gitu ya, abdi berat ternyata mau ke medan juang teh untuk berdakwah teh sangat berat, berat meninggalkan anak, berat meninggalkan istri begitu. Apalagi anak remaja-remajana gitulah istilahnya teh, lagi lucu-lucunya ternyata, tapi di satu sisi kita di istilahnya diseru untuk berjuang di medan jihad. Maka ingfiru kipapa wasikola, berangkatlah ke medan perjuangan baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Dan itulah fungsi kita sebagai seorang dai. Dan yang terakhir ada privilege yang luar biasa yang melekat dalam diri kita, bahwa kita adalah makhluk pilihan yang disebut dengan khalifah gitu. Secara fungsional ya, khalifah itu bagaimana Allah memantaskan kita sebagai wakilnya di bumi ini. Maka pada saat Allah menempatkan kita sebagai wakilnya di dunia ini, ada protes kan dari malaikat. Kenapa tidak kami yang dijadikan sebagai wakilmu, malah menjadikan manusia? Artinya ada satu privilege, ada satu penghususan yang apa namanya diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga apa ya? Kalau saya berefleksi begini, sebetulnya kita dengan Allah itu sama dalam konteks begini. Kalaulah kita memiliki rasa mengasihi terhadap orang lain, ini ciri kekhalifahan kita begitu. Allah itu maha mengasihi, maka kita memiliki rasa mengasihi. Allah itu maha memberi rizki, maka kita memiliki rasa untuk memberi terhadap sesama. Allah itu maha pemaaf, maka kita memiliki rasa untuk memaafkan terhadap yang lain. Maka bedanya di situ, lamun Allah maha, kalau kita mungkin sedikit tetesan dari mahanya Allah itu dalam bentuk rasa-rasa yang kita miliki. Cuman bedanya ya tadi, karena kita manusia, kadang-kadang ada rasa yang sifatnya positif, ada rasa yang sifatnya negatif gitu ya. Ya kecuali di WhatsApp saja, emoticon yang bisa memutarbalikkan kondisi.
kersedih padahal emotikona apa namanya bahagia tapi ternyata sedang dalam keadaan sedih kan gitu. Itulah simulasi mungkin konteks yang ini. Demikian ya. Pak Rois, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Nuhun Kang Efsa. Ya. Selanjutnya makna Ayahanda sedikit sakit. Kang Rois luar biasa ini ya, pertanyaan yang betul tidak bisa dibenturkan. Untuk menghafal Quran, saya sendiri masih mencari ada nggak sih ayat perintah yang memerintahkan kita menghafal Quran. Kalau membaca, menerjemahkan, dan mengamalkan, nanti tafsirnya Allah yang akan memberikan, ada itu. Nah, jadi dakwah atau urusan agama ini urusan kita semua. Ya. Saya yakin As'adi Setiawan, dia akan menjaga pintu air di Bogor dengan niat lillahi ta'ala ya dia. Ini Adi Setiawan ini jaga pintu air di Bogor supaya Jakarta nggak itu dakwah. Itu kenapa supaya nggak banjir Jakarta? Kenapa supaya orang bisa tentram sholat kata Adi Setiawan di Bogor. Nah kemudian kata saudara kita di Goa juga mungkin dia dengan profesinya akan melakukan apa namanya profesinya sebaik-baiknya. Di Bengkulu juga begitu, dari Depok juga begitu. Semua kita. Azali sebagai dokter spesialis anak, masya Allah berdakwah dengan profesinya, bahkan menyampaikan agama dengan profesinya, bahkan seorang ibu sampai akhirnya anaknya bicara, aku ingin sholat seperti mama, kenapa? Mama baik, soalnya mama sholat. Nah itu ada kan ibu yang nyuruh sholatnya sampai mukul, sholat sih sholat, nanti diketepel ke orang, karena juara dunia ketepel misalnya, ayatnya cabang olahraga ketepel. Bawayan ulang-ulang bawayan bisa dicekek. Ulang-ulang waya itulah. Nah itu. Jadi ibu akan enggak asik gitu nyuruh salatnya. Salat sia sih ketepel kurang oleh siga kimane. Hal sebulang bentor ngeburang kurang maring ke mana-mana. Saya pikir saat kita sudah bertauhid tadi kata Kang Ridwan sampaikan, maka semua akan kita lakukan karena Allah. Berniaga pun karena Allah, tidak menunda gaji untuk karyawannya sampai ke bulan berikutnya, kemudian tidak menunda kesejahteraan pasukannya, anak buahnya, itu dulu. Oh bukan hanya anak buah, keluarganya juga dijaga, itu dakwah. Sampai akhirnya seperti kita tercengang melihat Jepang, di Jepang hebatnya bara resih, kan anak? Itu dakwahnya Jepang itu. Di Jerman meni resik pisan tertib, apalagi di Inggris malah lampu setopan itu nggak ada klakson. Beda jeung di urang lampu beureum kene klakson geus kurung. Tirit-tirit ceuk urang Inggris teh garela urang Bandung mah cenah. Lampu beureum kene ieu klakson sudah durder. Nah, di Inggris nggak ada itu, nggak ada orang stres. Ketika hijau jalan, ketika berhenti merah berhenti dan tidak ada klakson. Jadi itu dakwah. Coba kalau umat Islam memiliki karakter dakwah seperti itu. Sampai suatu saat hebatnya, hebat eta kantorna pawayan bara resih nikmat pisan. Udahlah eta soalnya kepala kantorna luar biasa kan enak berannya. Kepala kantorna seperti pisan mana-mana make kom. Eta pawayan Laos ari membawa anak ke rumah Dr. Azali ke tempat prakteknya Dr. Azali, di sana ada mainan, anak merasa nyaman bahkan ketika anak diperiksa pun tidak stres. Kan ada ya dokter anak yang memeriksa anaknya membuat anak stres. Eta dokter gerak ari teun disebat dokter anak, janggot panjang pisan, boleh ada janggot ulah panjang teh, kumis panjang pisan kan itunya. Angker wajahna teh. Atuh anak teh sebelum diperiksa malah tambah sakit. Karena angkernya dokter anak kan keungeut teh. Ada dokter kandungan, masyaallah. Dokter kandungan serem. Saya yakin itu dakwah ya. Bu Hani mungkin ngurus-ngurus sekarang meluruskan urusan koperasi semua di Kabupaten Bandung ya. Koperasi-koperasi yang ilegal, koperasi-koperasi yang sudah buram itu diberesan oleh Bu Hani. Kenapa Bu Hani? Lillahi ta'ala supaya tidak ada orang yang dizolimi oleh koperasi-koperasi palsu ini. Kan itu? Itu dakwah. Jadi itu juga bagian, jadi ini sudah menjadi tugas kita semua. Semua kita bertugas, kalau sudah bertauhid insya Allah, kita akan melakukan semuanya karena Allah. Dan satu hal Kang Rois, apakah yang bukan pengusaha tidak boleh dapat uang banyak? Tidak. Saya tidak punya usaha. Hanya mengelola madrasah saja. Dan madrasah saya Kang Rois, Pawayan, Ajalima sudah tahu, sudah berangkat ke madrasah saya, ke madrasah kita semua ini, itu gratis.
Semua orang nanya termasuk pengawas nanya. Ada orang nulis tesis juga tentang sekolah kami, itu nanya, dari mana dananya? Saya bilang nggak tahu. Ya Allah. Saya cari sendiri, beli sendiri. Tapi ternyata ya Allah ya Robbana, saya tidak dikasih miskin. Kalau iska tinggal penginten anggar we kaset. Ada. Mari kita berdoa sadu tong sirik kalem. Lima kaset pawan ti orang sadu. Mangga Ersan. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ridwan Rustandi dan Ayahanda Ustaz Dudi Mutakin. Waktu sudah menunjukkan 9:30 lebih. Untuk kita akan menyudahkan saja. Sebelum menyudahkan, saya ingin memberikan sebuah tambahan saja sebagai penguat ya. Jadi di dalam masyarakat penikmat informasi ya, ada ciri-ciri untuk kita pahami ya. Yang pertama adalah masyarakat itu ada yang berjenis pengumpul dan penyimpan informasi. Ini banyak sekali di Indonesia, termasuk mungkin kita. Yang kedua, ada tipikal ciri masyarakat yang penyebar informasi. Nah, lalu yang ketiga, yang paling tinggi derajatnya, yang paling hebat, yaitu mereka sebagai pengumpan balik informasi. Dia mengkritisi, dia mengkaji informasi-informasi sehingga informasi itu bisa berkualitas tinggi dan berkualitas baik. Ini hanya sebagai pengingat saja, mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi, bukan hanya sekedar menyebarkan informasi, namun hal yang paling terbaiknya adalah kita mengolah, mengkritisi, dan mengumpan balik informasi tersebut. Hadirin majelis Zoom, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan majelis madani di malam yang baik ini kita mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan, dan tentunya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saya selaku moderator izin pamit, mohon maaf apabila ada sesuatu yang keliru. Nasru minallah wa fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sedayana. Terima kasih Ustaz, mohon izin lip.